aja tongkat. Oke okay, guys, kita nikmati kopi ginseng. Ini wilayah Dam 3 sebelum masuk ke Kampung 40 ya. Nah, Dam 3 namanya nih Pak. Inilah kondisi menuju Kampung 40. Sudah berapa hari nggak hujan nih Pak? Ini udah 2 hari. Oh. Cuma kalau di sini ya udah lama lah kan. Cuma di atas sana kan baru kemarin nggak hujan. Oh. Udah mulai turun hujannya. Jangan lah, mendung aja gini aja. Hujan bahaya juga kan? Bahaya, nggak bisa pulang nanti. Oh. Jalan paling mantap kata ngabang yang bawanya. Ini jalannya paling mantap. Paling mantap ini. Ini lah surga dunia. Surga dunia 40. Kalau nggak jago bawanya sumpah nih. Saya nggak sanggup nih bawanya. Biasa kan? Iya. Siapa yang jago? Gondrong namanya. Gondrong ya. Woi, jago kali dia. Emang hidupnya udah di sini kan? Tahun-tahun dia di sini. Sebenarnya kalau bagus jalannya nggak jauh ya kan? Nggak jauh. Ada jalan belakang dekat dia. Ah, terus? Cuma apa? Dari pertengahan dia mutus. Oh. Bekas apa kayak kali alam gitu dia, oh. Dalam tanahnya. Oh, putus gitu. Putus. Gak bisa buat jembatan. Gak bisa. Daerah mana? Belakang sana. Belakang. Biasa kalau mau ke ladang aku ya lewat situ. Oh. Ladang lewat sini. Musim terang aja lah lewat belakang. Jauh dia direkam ya. Nah, kalau sana ada sungai besar. Kalau ini harus turun kan? Ya. Bisa. Oh, oke. Okay. Pelan-pelan aja bisa. Luar pinggir Kampung 40 ya. Iya. Jadi kita masuk Kampung 40. Hei, rombongan pengecekan lahan untuk penanaman.
dari tim Bebedas. Nah, gimana Mas Zainal? Mantap. Mana sih? Lagi jebut yang tebas katanya. Benar. Apa? Jebut yang tebas ya. Dan di sana katanya. Oh, di dalam. Nah, kita ke sini. Kenapa? Apa? Ada yang jatuh? Turun deh Mas. Tuh, iya kan? Turun nih enggak bisa nih. Inilah kondisi jalannya. Oh. Kondisi jalan menuju lokasi. Bro. Bahan masyarakat ini ya Mas ya? Iya. Tapi aku... Aduh. Oi, oi, oi. He. Setapak ini kan, setapak motor. Oh, oh. Uh.
pondok kita ni. Sayang dia si Akil. Yes.